Sini masuk. Jangan lupa bersih-bersih loh. Iya, Bu.
Bu, ini apaan ya? Mungkin itu punya ayah kamu, sana kembaliin ke bawah tangga. Apaan nih? Ah, tahu lah. Kok kayak ada suara sih? Chris, apaan nih? Kamu siapa? Perkenalkan, nama aku adalah Raden Roro Ayuningtyas. Aku berasal dari Kerajaan Alengka. Jangan takut, Batara. Aku kesini untuk memberikan ini. Enggak, aku enggak takut. Ini surat dari siapa? Itu surat wasiat dari bapak kamu. Dih, apa sih enggak jelas. Itu serah padamu mempercayainya atau tidak. Astagfirullah. Tadi mimpi apaan ya? Batara bangun dari tidurnya, lalu bersiap latihan bersama dengan kelompoknya. Teman-teman Batara masih semangat untuk berlatih, tetapi Batara duduk sambil melamun. Lalu setelah itu, Batara bangkit dan berlatih bersama dengan teman-temannya. Ya tadi ya. Capek kan? Turuti surat wasiat itu, Batara. Iya, iya. Tolong aku turuti. Tapi tolong keluarkan aku dari sini. Suratku mana ya? Untuk anakku Batara, Nang, kamu pasti sudah melewati banyak hal yang di luar pikiranmu. Ketahuilah bahwa kamu adalah pewaris tahta Kerajaan Alengka. Mungkin ini sulit dimengerti, tapi orang yang kamu temui selama ini sejatinya adalah kakakmu. Maafkan bapak, nak, karena ibumu harus bohong bahwa bapak telah mati. Bapak terpaksa pergi darimu karena ada sesuatu yang terjadi di Alengka. Saatnya nanti kamu genap 17 tahun, kamu harus kembali ke sini. Walaupun berat, tapi seperti janji ibumu bahwa kamu akan diambil saat umur 17 tahun menggantikan kakakmu. Sebelum kembali, jagalah kursi itu, nak. Karena itu satu-satunya kunci untuk menuju ke Alengka. Batara pun perlahan-lahan mulai merubah sikapnya menjadi lebih baik, menjaga tutur kata dan perilakunya, serta lebih menghormati budayanya sendiri.